Keindahan Pantai Walakiri emang gak diragukan lagi guys. Belum lengkap rasanya kalau ngetrip ke Sumba Timur tapi belum eksplor pantai yang satu ini. Benar banget bro. Hamparan pasir putih yang dihiasi pepohonan, juga lautan yang biru, mampu menggoda siapa saja buat datang ke Pantai Walakiri. Lokasinya lumayan dekat dari pusat kota Waingapu. Lo tinggal naik kendaraan sekitar 30 menit dan gak ada biaya tiket masuk. Jadi gratis guys. Lagi main apa nih? Bang. Ini main apa, Bang? Main engkrang. Wah, kita boleh ikutan main enggak nih? Boleh. Ya? Kita boleh ikutan main ya? Coba. Coba ya, Bang. Wah, ini mah gampang ya, Bro. Iya. Saya dulu pernah, Bang, tapi ya enggak jalan. Ya, coba, Bro. Ayo, guys, ini kayaknya kita kalau rame-rame seru nih main engkrang di Pantai Walakiri. Yoi, bro. Yaudah, kita seru-seruan aja main ini ya. Oke. Night trip. Bye, Pancho. Parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. Main engkrang ini emang susah banget, guys. Kita harus jaga keseimbangan badan pas cobain berdiri di atas engkrang. Guys, ternyata ternyata kita udah pernah, kayak rasanya gue pernah coba ini. Udah pernah coba, tapi kita enggak bisa-bisa. Wah. Ayo, kalian pada bisa belum? Mutu, Meme, sama Fanny mau coba nih, guys. Ayo, semangat! Ayo! Wah, jago tuh Meme tuh! Walaupun gagal terus, tapi host-host kita dari Sumba Timur ini gak patah semangat. Mereka terus mencobanya sampai berhasil. Oke. Berhubung sendirian, gak berhasil-hasil terus nih. Kita coba naikin sambil dipegangin sama teman-teman lainnya. Gimana? Kita giliran saling pegangin. Biar semua bisa rasain serunya main engkrang. Permainan tradisional ini bisa kita mainin di mana aja guys. Bisa di lapangan, rerumputan, ataupun di area pasir pantai kayak gini. Kita berenang-berenang aja. Ya. Oke. Yo, my trip. My adventure. Abis seru-seruan main engkrang, kita berenang bareng-bareng di Pantai Walakiri, guys. Sambil rasain segarnya air laut yang jernih ini. Wah, mantap ya, bro. Airnya ternyata gak terlalu dingin. Enak banget nih, berenang sore-sore sambil nunggu momen matahari tenggelam. Oke, guys. Sekarang mau nikmatin Pantai Walakiri dengan cara yang berbeda. Kita lari-lari. Habis berenang-berenang, kita relax dulu sambil floating-floating, guys.
sambil nikmati suasana sore yang indah di sini. Yoi bro, apalagi pantainya tenang kayak gini, jadi cocok buat bermain air di sini. Makanya nggak heran kalau lo ngetrip ke Walakiri, banyak wisatawan ataupun masyarakat setempat yang nikmatin pesona pantainya. Karena Walakiri jadi salah satu pantai favorit yang ada di Sumba Timur. Akhirnya senja pun tiba, langit yang terang perlahan meredup seiring dengan tenggelamnya sang mentari yang akan berganti. Terus pandangi dan resapi, karena setiap keindahannya terukir makna yang mampu memberikan kedamaian. Nikmati senja nggak harus sama pasangan guys. Buat lo yang masih jomblo, bisa ajak teman-teman biar nggak melo yang ujungnya galau. Yoi bro, gak cuman langitnya aja yang berwarna guys. Hidup lo pun harus lebih berwarna. Yeay! Sumba itu indah, Sumba itu keren. Kami bangga jadi orang Sumba. I'm going back to a time when we own this. Menikmati momen matahari tenggelam yang selalu dinanti para pecinta senja. Stay tuned guys on my trip, my adventure.